Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah. Sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Kembali kita bisa berjumpa di acara Ngopi Maghrib ya. Edisi hari Selasa. Hari ke-19 di bulan Juli ini. Dan Alhamdulillah. Para sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah, semoga para sahabat Ngopi Maghrib dimanapun Anda berada senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengemban risalahnya hingga akhir zaman nanti. Baik sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah di hari kembali di hari Selasa ini Ngopi Maghrib hadir dengan tema kajian milenial ya. Mana pada sore hari ini kita akan mengangkat tema yang ini menarik ini, yakni melejitkan semangat belajar. Alhamdulillah mungkin hari Senin kemarin mungkin ya atau pekan inilah dimulai para sahabat Ngopi Maghrib yang usia sekolah tentunya sudah masuk mulai lagi ya tahun ajaran baru. Bagi yang naik kelas, alhamdulillah bisa merasakan kembali naik kelas ya. Dan juga yang melanjutkan studinya sekolahnya, baik yang SD ke SMP, SMP ke SMA, ataupun yang SMA melanjutkan ke perguruan tinggi, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam setiap langkah belajarnya. Dan sore hari ini kembali mungkin setelah kemarin beberapa pekan mungkin sahabat Ngopi Maghrib yang pelajar liburan ya, libur sekolah biasanya santai-santai istirahat. Nah sekarang pekan ini mulai kembali melakukan aktivitas ataupun rutinitas belajarnya di sekolah. Dan tentunya semoga sore hari ini yakni tema kita melanjutkan semangat belajar bisa menjadi bekal ataupun ya mencas diri kita supaya giat lagi belajar. Dan alhamdulillah seperti biasa di sore hari ini kita sudah di studio sudah hadir bersama saya yakni Ustaz Zainal. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Kang Zainal. Waalaikumsalam. Ya, gimana nih kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Menarik ini tema kita hari ini, melanjutkan semangat belajar. Ya, mungkin pada pekan ini ya, sekalian ataupun ya hampir kebanyakan sahabat Ngopi Maghrib mungkin sahabat-sahabat yang siap belajar ini sudah memasuki tahun ajaran baru. Ada yang mungkin pekan ini baru masuk MPLS ya. Betul. Ataupun ya yang siap-siap sudah belajar dan alhamdulillah juga belajar sekarang mungkin sudah masuk tatap muka gitu ya. Pembelajaran tatap muka alhamdulillah ya meskipun kabar-kabar wabah masih ada ya, tetap waspada juga kita. Nah, baik, tak perlu membuang waktu lagi kepada Kang Zainal, kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina mahyihdillah fala mudhillalah wa mayudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore kali ini ya kita mungkin sudah beberapa pekan ya kan di hari Selasa ini kita libur. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan usia untuk bisa saling mengingatkan ya dalam kebaikan, dalam kesuaraan, dalam kebenaran gitu kan. Nah ini sahabat Ngopi Maghrib khususnya para remaja ataupun siswa yang mungkin selama 2 pekan ke belakang kita rehat sebentar ya dari dunia belajar. Nah, akan tetapi pada pekan ini mungkin di Senin kemarin sudah mulai masuk tahun ajaran baru, alangkah lebih
baiknya, bagaimana caranya kita melejitkan semangat belajar kita, gitu kan? Ya mungkin selama 2 pekan kemarin semangat belajar kita agak-agak melempem, gitu ya. Sehingga yang namanya belajar, gitu kan? Jadi kurang maksimal ya kalau kalau sedang libur. Biasanya kalau sedang libur boro-boro buka buku kayaknya ya. Mager aja gitu kan. Nah, padahal dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Artinya dalam hal ini bahwa ini harus dijadikan sebagai fondasi kita, bahwa yang namanya belajar, ya belajar itu harus belajar dari Rasulullah ya. Sebab Rasulullah itu merupakan uswatun hasanah bagi umatnya, gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini ketika kita menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengharapkan rahmat Allah, gitu kan. Dan rahmat Allah itu datang di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan juga dalam hal ini kita senantiasa selalu berzikir pada Allah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam belajar, khususnya Allah menjaga semangat kita untuk belajar, khususnya di pada tahun ajaran baru sekarang. Mungkin selama ini kan hampir 2 tahun ke belakang ya, yang namanya pembelajaran itu tidak ada istilah tatap muka, mukanya online ya. Online, sehingga ya otomatis pada si anak pun jadi gimana ya, jadi kurang semangat ya, jadi kurang semangat untuk belajar gitu ya. Padahal atmosfer belajarnya nah, gitu kan gitu ya, biasanya ramai sama biasanya sama teman-teman ini cuma paling di komputer, komputer HP, laptop gitu kan, dan yang sebagainya. Ini yang memang fenomena saat ini ya. Jadi emang kurang. Di sisi lain ada pembelajaran online itu ya, ada gebrakan baru gitu kan. Di sisi lain juga ya emang kurang efektif gitu kan. Apalagi kalau misalkan pembelajaran itu memakai misalkan pakai Zoom. Terus Zoom-nya itu kameranya dimatiin. Nggak tahu dia ikutan, nggak tahu lagi ngapain gitu kan. Nah, ini yang emang kurang efektif juga gitu kan. Tapi mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa tatap muka lagi gitu kan ya. Tambah lagi semangatnya. Tambah ya, lagi semangatnya. Ya, jadi melejitkan semangat belajar itu ya. Nah, di sisi lain dalam hal ini kita harus mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini punya kepribadian yang sangat luar biasa ya, yang patut kita contoh. Yang pertama berakhlak mulia ya. Akhlak Rasulullah itu akhlaknya mulia ya kan. Ya akhlak mulia itu ya banyak gitu kan ya, yang patut kita contoh gitu kan. Ya dari segi dermawannya gitu kan, kebaikannya dan lain sebagainya. Ini harus patut kita contoh, misalkan dari bersedekah gitu kan. Apalagi ketika kita ingin belajar gitu kan, ya minimal kita meminta doa lah pada orang tua kita ya, supaya kita itu di istilahnya jadi apa ya, mendapatkan keridhaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ridho dari orang tua kita supaya kita dimudahkan dalam belajar gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah itu sebagai ahli strategi perang ya. Selain strategi ahli perang ya, beliau juga seorang pendidik ya, seorang guru. Nah, ini yang harus kita contoh ya. Rasulullah sebagai pendidik,
sebagai ahli perang ya, strategi perang luar biasa gitu kan, punya akhlak mulia, juga sebagai pedagang ulung gitu kan, ya, luar biasa ya, sebagai guru, sebagai pedagang, punya akhlak yang mulia, ahli strategi perang, kayaknya kumpit gitu ya, jos banget gitu ya. Kalau kita ya belum tentu gitu kan, kalau sebagai guru ya mungkin sebagai guru aja gitu kan, tidak bisa fokus terhadap hal-hal yang lain gitu kan. Kemudian yang tak kalah luar biasanya, Rasulullah itu dimaksum dari kesalahan gitu kan. Lah kita apakah kita dimaksum dari kesalahan? Ya dimaksum dari kesalahan itu ya hanya untuk Rasulullah saja gitu kan. Nah dalam hal ini kita sendiri ya, bahwa yang namanya harus benar-benar mengenal pribadi Rasulullah SAW sebagai generasi muda ya, kita harus mengenali pribadi Rasulullah, bukan mengenali pribadi idola kita ya kan. Kalau idola kita apa namanya kenal gitu kan, tapi kalau pribadi Rasulullah tidak kenal ya sungguh rugi kayaknya. Ketika kita tidak mengenal pribadi Rasulullah gitu kan. Nah, selain dimaksum dari kesalahan, beliau juga menjadi kepala negara yang unggul. Unggul dari segala hal gitu kan. Nah, ini. Nah, kemudian ini juga diakui oleh tokoh-tokoh barat ya. Ini testimoni tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari tokoh barat, salah satunya dari Will Durant ya. Nah, dia mengatakan jika kita mengukur kebesaran dengan pengaruh, ia adalah seorang raksasa sejarah. Ia berjuang meningkatkan tahap ruhaniah dan moral suatu bangsa yang tenggelam dalam kebiadaban karena panas kegersangan. Dia berhasil lebih sempurna dari pembaharu manapun. Belum pernah ada orang yang begitu berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya seperti dia gitu kan. Ini tokoh dari barat ya, mengatakan seperti ini gitu kan. Dari luar Islam gitu kan. Ada lagi tokoh yang lain mengatakan dia datang seperti sepercik sinar dari langit jatuh ke padang pasir yang tandus. Nah, kemudian meledakkan butir-butir debu menjadi mesiu yang membakar angkasa sejak Delhi sampai Granada gitu kan. Luar biasa ya. Ini testimoni-testimoni dari orang-orang di luar non-muslim gitu kan. Kemudian ada juga, dialah orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan manusia, melebihi dari Newton dan Yesus, yaitu Nabi Isa ya, atau siapapun di dunia ini. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi panutan sebenarnya untuk seluruh umat gitu kan. Bahkan testimoni dari orang-orang barat sekalipun ya sangat memuji beliau gitu ya kan. Nah, ini dalam hal ini kita harus paham ya bahwa Islam itu sangat menjunjung tinggi terhadap ilmu ya. Nah, khususnya ini ketinggian dari peradaban Islam itu sendiri. Yang pertama kita lihat di perpustakaan Cordova ya. Ini sekitar 400.000 judul buku ya. 400.000 judul buku, kayaknya satu judul buku pun kita nggak tamat kayaknya bacanya. Apalagi ini 400.000 judul buku ya. Jadi selama 14 abad setelahnya perpustakaan di Cordova ya, perpustakaan gereja ya, Canterbury ya, yang paling lengkap pada abad ke-14 hanya memiliki 1.800.000 judul buku. Itu setelah ini ya 14 abadnya. Jadi selama sebelum ada perpustakaan gereja tersebut gitu kan. Jadi perpustakaan Cordova itu ya memiliki judul buku yang paling banyak ya, sekitar 400.000 ya judul buku. Kemudian ada perpustakaan Darul Hikmah di Kairo ya. Itu punya 2 juta judul buku ya. Luar biasa. Perpustakaan Umum Tripoli
yang ada di Syam. Itu 3 juta judul buku ya, 50 ribu eksemplar Al-Quran dan tafsirnya. Nah, ini luar biasa sekali ya, ketika Islam sangat menjunjung tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, perpustakaan Al-Hakim yang ada di Andalusia itu ada 40 ruangan, di antaranya 18 ribu judul buku atau per ruangan ya, atau sama dengan 720 ribu judul buku. Nah, itu hanya sekitar 10 abad yang lalu gitu kan. Nah, apalagi sekarang, apalagi sekarang gitu ya, kalau kita lihat ya. Nah, seperti itu. Nah, dari sanalah muncul-muncul ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa ya, yang sangat jempolan, artinya yang sangat termasyhur. Nah, ada di antaranya Ibnu Sina. Mungkin Ibnu Sina ini meninggalkan sekitar 267 buku. Buku yang terkenalnya itu adalah Al-Qanun fi Al-Tib ya. Adalah bukunya yang terkenal di bidang kedokteran. Nah, beliau itu ahli dalam bidang kedokteran. Kalau mungkin orang-orang barat itu menyebut Ibnu Sina itu adalah Avicenna ya. Nah, emang saat ini pun yang menjadi rujukan dari ilmu kedokteran itu adalah buku dari yang dikarang oleh Ibnu Sina. Ya, mungkin saat ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa berbagai bahasa gitu kan. Nah, jadi sehingga tetap yang jadi tujuan rujukan utamanya itu ya adalah buku yang dikarang oleh Ibnu Sina sendiri. Kemudian selain ada Ibnu Sina, ada juga Az-Zahrawi ya. Jadi Az-Zahrawi itu adalah orang pertama yang memang mengenalkan teknik pembedahan organ tubuh manusia. Artinya ya, ini adalah teknik untuk membedah organ tubuh manusia ini ya dilakukan oleh Az-Zahrawi ya. Nah, dalam hal ini ya sama, ini juga di dalam kedokteran juga ya, untuk teknik membedah organ tubuh manusia itu harus seperti apa. Nah, ini orang yang pertama mengenalkan tekniknya itu adalah Az-Zahrawi. Kemudian tokoh yang lain pun ada Al-Khwarizmi ya. Nah, mungkin sahabat Ngopi Maghrib di yang pernah mendengar ya, Al-Khwarizmi itu adalah seorang ahli matematika ya, juga sekaligus penemu angka 0 dan penemu salah satu cabang ilmu matematika yaitu algoritma. Nah, jadi awal mula adanya angka 0 itu ya ditemukan oleh Al-Khwarizmi gitu kan. Luar biasa ternyata penemuan-penemuan umat Islam itu sampai sekarang masih dipakai gitu kan. Tapi sadar tidak sadar kita juga yang terlupa ya, mungkin lupa atau mungkin belum apa ya, belum kenal ilmuwan-ilmuwan Muslim yang saat ini sudah istilahnya ilmu-ilmunya itu dipakai oleh banyak orang gitu kan. Kemudian selain Al-Khwarizmi ada juga Al-Idrisi ya. Nah, Al-Idrisi ini adalah pakar geografi ya, orang barat menyebutnya Dreses ya, dikenal sebagai seorang ahli geografi yang pertama kali membuat bola dunia globe ya, atau secara cermat. Nah, ini luar biasa gitu kan. Selain Al-Idrisi kemudian banyaklah sebenarnya kita bisa seperti mereka gitu kan. Apa saja yang harus kita lakukan? Nah, ketika kita ingin seperti mereka, nah, kita legitkan semangat belajar kita ya kan. Nah, jadi jangan sampai semangat belajar kita monoton gitu-gitu aja gitu kan. Jadi legitkanlah semangat belajar kita. Nah, itu kayak motivasinya mungkin tadi banyak ya, ya dari pak tokoh-tokoh Islam yang sangat luar biasa tadi, bagaimana kiprah mereka dan peran mereka dalam sejarah perkembangan teknologi bahkan tadi kedokteran dan macam-macam.
Bahkan tadi juga dikatakan apa bagaimana sejarah peradaban Islam tentang apa perpustakaan tadi ya, Masya Allah, luar biasa. Dan ini harusnya menjadi apa namanya menjadi ya inspirasi juga bagi kita mungkin ya. Ternyata apa namanya dulu Islam punya sejarah keilmuan yang luar biasa ya. Nah, kita pun harus bisa ya minimal mengikuti atau bahkan ya paling tidak mengenal ya, gitu ya, untuk memotivasi apa semangat belajar kita. Nah, kira-kira nih seperti apa nih kiat kita apa namanya supaya belajar kita ini lebih giat, lebih rajin atau bahkan lebih mantap lah gitu. Ya betul. Bikin gimana? Nah, ini untuk melejitkan semangat belajar kita, itu yang pertama, niatkan belajar itu karena Allah ya. Bukan Allah. Karena ingin juara kelas, ingin ranking, ingin ya. Ranking gitu kan. Tapi bisa juga kan? Kita bisa cuma memotivasi juga ya. Tapi bukan tapi itu, ya. Bukan itu tujuan utamanya, tapi niatkan belajar itu karena Allah, bukan karena ingin ranking, ingin hadiah ataupun yang lain. Niatkan, pokoknya luruskan niat kita belajar itu karena Allah. Ketika niat itu karena Allah, mungkin niatan yang lain pun pasti akan mengikuti. Ya. Nah itu, nah kalau soal hadiah mungkin soal hadiah itu ya itu menyusul lah biasa ya. Nah kemudian selain niatkan karena Allah, yang kedua juga kita harus melatih konsentrasi. Ya. Nah, terkadang ketika kita belajar ya, yang namanya konsentrasi itu biasanya kalau 1 jam pelajaran itu 40 menit misalkan, biasanya 20 menit pertama itu bisa konsen. Nah, sisanya 20 menit selanjutnya kadang apa yang dipikirkan bukan pelajaran yang dipikirkannya tapi udah kemana gitu kan. Nah jadi tips untuk istilahnya ketika kita belajar gitu kan, diusahakan selama 20 menit pertama itu kita benar-benar konsentrasi ya untuk mengikuti pembelajaran gitu kan. Nah sebab menurut penelitian ya sisanya itu ketika 20 menit selanjutnya ya itu akan istilahnya dalam hal ini sudah buyar gitu kan. Maka manfaatkan ketika 20 menit pertama gitu kan, meskipun secara pembelajaran misalkan tidak akan bisa dipahami secara seutuhnya, tapi minimal ada yang nyangkut diserap ya. Gitu kan. Nah itu jadi melatih konsentrasi kita seperti apa gitu kan. Nah kemudian yang ketiga nih, biasanya ini yang agak susah ya kan, banyak membaca. Ini ya, ini ketika budaya literasi kita kurang ya. Udah sekolah ada istilahnya literasi gitu ya, bahasanya literasi berapa, berapa menit gitu, berapa menit gitu kan. Ya ketika misalkan ada baca, bukan baca buku, kadang baca apa gitu kan. Mungkin anak-anak muda sekarang itu, para remaja saat ini ya lebih senang baca novel kayaknya. Yang novelnya yang tebal-tebal mereka bisa selesaikan membaca dalam satu hari satu malam misalnya, biasanya. Tapi ketika membaca buku pelajaran kadang 5 menit 10 menit dia itu sudah bosan. Ya itu yang jadi permasalahan gitu kan. Lagi baca status WA orang. Itu banget ya. Lebih semangat gitu kan. Nah ini banyak baca gitu kan, untuk melejitkan semangat belajar kita gitu. Kemudian yang selanjutnya itu gunakan semua indera. Ya, gimana? Indera yang kita punya gitu kan. Ya terutama ya dari indera penglihatan mata gitu ya, membaca, kemudian pendengaran, kita sering mendengar misalkan penjelasan-penjelasan dari guru kita gitu kan. Jadi jangan sampai indera yang kita punya itu dipakai dengan hal-hal yang kurang bermanfaat ya. Nah, kadang ada juga ya orang yang apa mau dia belajarnya itu dia lebih senang mendengarkan ya, ya daripada jadi, membaca gitu ya. Audio gitu. Audio, ya. Kadang lebih direkam lah atau gimana ya. Gitu. Jadi memang ada yang
cara belajarnya itu ada yang pakai, ya istilahnya ada istilah audio ya, visual, mendengar ya, gitu kan. Ada audio visual, mendengar juga melihat gitu kan. Ya. Nah, ini ya memang yang digunakan itu kan semua indera gitu kan, indera yang kita punya. Nah, terkadang niat karena Allah sudah misalkan melatih konsentrasi sudah, banyak membaca sudah, menggunakan semua indera sudah. Nah, terkadang ada misalkan ini yang harus kita hindari, hindari media porno. Nah, ini yang terkadang empat hal tadi sudah dilakukan, tapi media porno ini tidak dihindari, gitu kan? Gangguannya ini yang menjadi parah, gitu kan? Nah, sehingga semangat belajar kita jadi monoton lagi, gitu kan? Nah, apalagi di era apa, teknologi media sekarang saat ini, gitu kan? Apalagi ketika misalkan saat ini, silakan cari tugas di searching saja. Kadang ketika masuk Google, ketika searching, muncul, gitu kan? Karena ada muncul gambar-gambar yang ya kurang enak dilihat lah. Nah, ini yang harus kita istilahnya dalam hal ini harus kita ini ya hindari, ya. Nah, ini tadi ya, niatkan karena Allah. Ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ya. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Ya, sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air sekalipun. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Nah, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Dan barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh ia telah mendapatkan bagian yang paling banyak. Nah, artinya niatkan karena Allah. Ya, niatkan karena Allah ketika kita belajar mencari ilmu gitu kan, menuntut ilmu. Maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya, ketika kita benar-benar niat gitu kan, niat belajar untuk menuntut ilmu, ya insyaallah gitu kan Allah akan mudahkan gitu kan. Ini ya, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya, betul. Insyaallah luar biasa, Allah akan memudahkan jalannya menuntut. Selain surga, juga ya, dapat apa ya istilahnya, jadi istilahnya dalam hal ini ketika tadi ya niatkan karena Allah, kemudian melatih konsentrasi. Ya, melatih konsentrasi pun tidak hanya, kalau kita lihat konsentrasi itu kan berhubungan dengan panca indera juga gitu kan. Nah, harus benar-benar dipakai gitu kan. Nah, dalam hal ini ada juga gitu, tadi harus rajin membaca, literasi dari literasi gitu kan. Nah, ada juga ini hambatannya, Kang. Hambatan membaca. Nah, biasanya kurang konsentrasi. Ya, satu lembar matanya udah ngantuk gitu kan. Nah, kemudian selain kurang konsentrasi, ini juga rendahnya motivasi. Jadi motivasi untuk membacanya kurang. Kemudian takut tidak memahami isi bacaan. Yang penting kayaknya ini agak susah untuk dipahami. Sudah ngerti ya, gitu. Takut nggak ngerti ya. Mau diajarin dulu aja gitu. Kita tinggalan. Nah, jadi kebiasaan buruk dalam membaca, karena misalkan ketika kita membaca sambil tiduran gitu, atau ya itu kan jadi bawaannya jadi malas ke kita. Nah, ini hambatan-hambatan membaca. Kemudian sulitnya akses mendapatkan buku. Sebenarnya untuk saat ini tidak sulit ya untuk mendapatkan buku. Harusnya kan tidak sulit ya. Ya, harusnya tidak sulit. Tapi saat ini ya, sebenarnya kalau di sekolah ada perpustakaan. Sekarang pun banyak buku-buku digital ya, gitu kan. Perpustakaan digital juga banyak ya. Ya, yang bisa kita baca gitu kan. Akan tetapi ya kalau memang tadi ya motivasinya kurang ya, ya sudah.
akan susah hambatan untuk membaca ya itu. Nah, ini ada teknik membaca cepat. Ini ya, tips nih, tips ini. Ya, jadi ada istilah scanning ya. Jadi scanning itu apa sih? Ya, scanning itu membaca secara meloncat-loncat, bukan loncat-loncat sambil loncat-loncat, betul. membaca secara loncat-loncat dibarengi dengan imajinasi dan asosiasi. Artinya dalam hal ini ya kita membacanya sembari dengan imajinasi kita. Oh, seperti apa gitu kan. Selain di paragraf awal, mungkin, paragraf awal ya. Jadi kalau istilah Sunda mah ngaclok-ngaclok gitunya. Nah, jadi dalam hal ini membaca secara meloncat-loncat dibarengi dengan imajinasi dan asosiasi. Kemudian selain ada scanning ya, ada juga skimming ya. Nah, skimming itu membaca garis besar gambaran isi buku, biasanya ada di belakang ya kan. Biasanya Mas baca ya, biasanya malah baca di Google. Garis besarnya seperti ini, biasanya seperti itu. Ya, minimal seperti itu aja gitu kan. Itu teknik membaca cepat gitu kan. Nah, jadi jangan sampai ketika kita membaca tidak hafal judulnya sama sekali gitu kan. Minimal garis besarnya kita tahu gitu kan. Ketika guru bertanya misalkan, "Coba pelajaran ini apa?" Ya, minimal garis besarnya kita tahu. Nah, ini yang harus kita pahami ya, teknik membaca cepat itu ada scanning, ada skimming ya. Nah, ketika misalkan cara membaca misalkan, kalau dulu ya ada istilah, kalau dari SMS-an karena memang dihitung karakter ya dulu ya. Nah, itu ya. Masih ingat? Masih ingat ya. Satu karakter satu rupiah. Satu karakter satu rupiah gitu kan. Jadi kayaknya disingkat-singkat gitu kan. Tulisan akan jadi AKN gitu kan. Ya, tapi ya, kita bisa bacanya gitu kan. Iya, iya. Sebab betul. Apa? Sudah terbiasa. Sudah biasa, gitu. Nah, itu. Jadi jadi dalam hal ini, nah, jadi dalam hal ini ya, menangkap dan mengenali kata-kata itu ya memang ketika tulisannya dibulak-balik seperti apapun gitu kan. Kalau sudah terbiasa, kalau sudah terbiasa membaca pasti bisa gitu kan itu. Nah, jadi biasanya 10% dari apa yang kita baca ya. Jadi minimal ketika kita baca, oh ini gitu kan, 20% dari apa yang kita dengar gitu kan. 20% dari apa yang kita dengar. Kemudian 30% ya dari apa yang kita lihat. Nah, jadi dalam hal ini 10% dari yang kita baca, 20% yang kita dengar, 30% dari yang kita lihat, 50% dari yang kita lihat juga yang kita dengar gitu kan. Nah, 70%-nya apa? Dari apa yang kita katakan, gitu kan? Dari apa yang kita katakan. Nah, kemudian 90%-nya dari apa yang kita katakan juga lakukan. Nah, oh ini yang tadi maksudnya yang panca ya, itu gitu ya. Oh, ini jadi kita memaksimalkan seluruh potensi kita mungkin. Iya. Kita baca, lihat, iya gitu. Nah, sehingga kita bisa melanjutkan semangat belajar kita gitu kan. Nah, ini ya manajemen diri sendiri ya. Nah, ini harus kita lakukan ya, bagaimana memanage diri sendiri ya. Pertama, hindari menunda-nunda aktivitas. Ketika menunda-nunda aktivitas, biasanya kalau ada tugas dari sekolah ya, si anak itu ya nanti ya. Nanti aja, masih lama. The power of the pen biasanya. Nah, biasanya kalau mahasiswa kalau mau UAS gitu kan, biasanya ada sistem SKS ya kan. Sistem kebut semalam gitu kan. Jadi semalam itu terus mau pakai belajar gitu kan. Nah, soalnya dulu saya ngalamin seperti itu gitu. Praktisi gitu kan. Jadi memang ketika mau ujian, nah biasanya anak-anak saat ini ketika mau ujian gitu kan, mereka baru menghafal gitu dan yang lain sebagainya, padahal sebenarnya nggak harus dihafal, cukup dipahami. Sebenarnya dibaca, membaca selama
10 menit atau 20 menit tiap hari, asalkan dawam gitu kan, insya Allah apa yang kita apa yang kita baca nanti akan ini ya, akan bisa dipahami sendiri gitu kan. Nah, hindari menunda-nunda aktivitas. Nah, itu aktivitas kita harus di tunaikan secara cepat, jangan ditunda-tunda. Ya, nanti-nanti ya. Iya, betul. Kemudian yang kedua itu hindari tulul amal atau panjang angan-angan, ya istilahnya harapan. Wah, gimana-gimana gitu kan. Banyak ngelamun. Banyak ngelamun. Ah, kayaknya saya gak mampu. Atau saya, akhirnya ya mengerjakan sesuatu itu kan akhirnya kurang maksimal juga gitu kan. Nah, itu hindari ya, panjang angan-angan. Kemudian hindari menjadikan orang lain sebagai tolak ukur negatif. Itu harus ya, kita harus tetap ya punya pikiran positif terhadap apa namanya orang lain gitu kan. Jangan sampai oh si anu mah punya anu ya. Jadi sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an ya dikatakan tiap-tiap manusia bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakannya. Artinya ya apa yang kita lakukan ya itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya gitu kan. Nah, jadi hindari untuk menjadikan orang lain sebagai tolak ukur negatif. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ya itu lawan perasaan malas. Nah, itu ya, mager ya, gitu kan. Harus dilawan ini. Harus dilawan ya. Mager itu ya. Nah, karena memang ini yang sangat istilahnya untuk anak-anak sekarang ya memang seperti itu ya. Kemudian skala prioritas untuk yang fardu, yang wajib, yang wajib baru ya, yang sunnah gitu. Baru yang mubah gitu. Jadi prioritaskan yang wajib dulu. Jangan sampai yang sunnahnya didahulukan atau yang mubahnya didahulukan, yang wajibnya dibelakangkan ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apapun yang tidak berguna baginya. Nah, ini adalah hal yang memang harus kita lakukan untuk memanage diri kita gitu kan. Nah, itu kan. Biar semangatnya belajarnya tambah semangat lagi ya. Kan. Ya, oke. Masya Allah luar biasa ya banyak hal yang bisa kita ambil dari perjumpaan kita di sore hari ini ya, melejitkan semangat belajar gitu ya. Masya Allah bagaimana Islam dulu bagaimana perkembangan peradaban Islam, kemajuan pedulinya Islam terhadap ilmu pengetahuan dan macam-macam, sehingga bisa bisa mewariskan sampai sekarang dan dimanfaatkan oleh banyak umat manusia sekarang. Ini kunci dari keutamaannya menuntut ilmu tadi ya, luar biasa. Dan tentunya ini harusnya menjadi motivasi juga bagi sahabat Ngopi Maghrib juga, apalagi ini di tahun ajaran baru ya, tahun ajaran baru, kemudian harusnya hadir dengan semangat yang baru ya, tidak hanya seragam dan sepatu baru ya. Semangat barunya juga harus lebih yang dulunya mungkin waktu SD sekarang masuk SMP, tambah lagi daya juangnya. Yang SP yang SMP masuk SMA atau SMK, tambah lagi motivasinya ini, sehingga bisa lebih menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi dan pelajar-pelajar yang pelajar muslim yang tentunya luar biasa, insya Allah. Nah, baik-baik sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati Allah. Nah, ini semoga bisa menjadi ya motivasi juga bagi kita semua. Kemudian juga mengingatkan juga bagi sahabat Ngopi Maghrib, mungkin dari kalangan pendidik ataupun bagi yang orang tua yang punya anak yang sekarang masih sekolah. Nah, ini juga bisa menambah motivasi juga untuk lebih giat lagi belajar, insya Allah ya. Nah, baik nih, kembali ke Kang Zainal ini, bicara tentang melejitkan semangat belajar ini. Kira-kira nih kalau ke sekarang tadi nih, salah satu penghambat belajar itu kan mager tadi ya, mager nih, apalagi kemarin setelah 2 tahun pandemi belajar di rumah cuman absen klik-klik aja gitu ya.
Nah, kira-kira nih apa namanya bis apa bisa lebih menghilangkan mager ini gimana sih kira-kira nih? Ada tipsnya ya? Ketika apa menghilangkan rasa mager, ya kan? Rasa malas, ya kan? Intinya yang harus kita lakukan itu ada istilahnya ada doanya kan? Apa doanya itu Allahumma paksakan. Allahumma paksakan. Ya, jadi harus dipaksakan, gitu kan? Ketika kita tidak dipaksakan, ya mungkin tidak akan gerak-gerak, ya kan? Pasti akan seperti itu saja, gitu kan? Nah, di mana ya minimal ya pasti ya yang namanya terpaksa itu berat, gitu kan? Tapi ketika sudah dijalani, kemudian telah rutin lagi dilakukan, ya insya Allah apa yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah apa ya istilahnya sebuah kebiasaan ya. Sehingga rasa malas itu bisa dilawan ya yang paling utama ya harus dipaksakan gitu kan itu Allahumma paksakan ya itu Allahumma paksakan ya. Nah oke okay, baik sahabat Abu Maghrib yang dihormati Allah luar biasa apa namanya kegiatan kita di sore hari ini semoga memberikan manfaat ya bagi kita semua. Nih Kang Jana nih sebelum kita apa namanya berpisah dan apa namanya sebagai ya apa namanya closing statement lah. Ini kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari perjumpaan kita di sore hari ini, Mangga Silakan. Sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati Allah. Jadi intinya dalam kesempatan kali ini khususnya mengajak ya kepada para siswa, para remaja untuk tetap semangat belajar, istiqomah dalam belajar. Jadi jangan sampai semangat baru ya, tahun ajaran baru, semangat baru ya, itu jadi luntur gitu kan. Nah, istilahnya tadi pertama niatkan belajar itu karena Allah, harus tetap melatih konsentrasi, ketiga banyak membaca. Kemudian gunakan potensi indera yang ada dalam diri kita dan hindari media-media porno atau hindari kemaksiatan. Insya Allah ketika hal-hal tersebut dilakukan semangat belajar kita akan tetap terjaga. Wallahu a'lam. Mungkin itu. Oke, masya Allah luar biasa. Jazakallah terima kasih kepada sajana yang sudah membersamai kita di sore hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadikan bekal juga kita dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan juga sebagai seorang pelajar. Baik para sahabat Ngopi Maghrib di manapun berada, demikian mungkin perjumpaan kita di sore hari ini. Mohon maaf bila mana ada kelapan dan kekurangan. Dan jangan lupa saksikan terus Ngopi Maghrib dari Senin sampai dengan hari Sabtu ya, sorenya dengan tema dan kajian yang berbeda. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kiprat Tuhan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wabiyamnika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.